bisa mengurangi kos-kos yang tidak perlu, sehingga mereka punya semangat untuk melakukan investasi. Karena ujung-ujungnya mereka ini kan misalnya melakukan suatu produksi, mereka harus bersaing harganya. Nah, dengan kos yang biasanya tidak terduga kemudian akhirnya menambah kos, itu tidak menguntungkan. Itu adalah salah satu dalam hal tadi, misalnya pendidikan, ya kita bantulah sehingga pengeluaran mereka rumah tangga itu agak berkurang dengan adanya misalnya sekolah gratis bagi anak-anaknya sampai dengan misalnya peringkat SMA atau SMA, juga dengan kesehatannya. Yang berbagai macam program yang sifatnya meringankan. Pak Andika tadi sempat menerima aspirasi dari karyawan sini, Pak? Ada. Ya, bisa disampaikan. Ya, itu tadi. Rata-rata adalah bagaimana misalnya kita mempertahankan. Kalau mereka kan mungkin, benda terdekatnya adalah bagaimana supaya tidak ada PHK yang terus meluas. Karena mereka yang bekerja ini, mereka sudah bersyukur sebenarnya. Asal tidak melebar saja, itu yang diharapkan. Tapi itu kan juga PR kita bersama. Artinya bukan hanya provinsi, bukan hanya kabupaten Sragen, tapi juga sama, ya. Tekstil ini rata-rata sama. Dan bahkan di luar Jawa Tengah. Kita dapat info yang begitu. Ya, memang ini PR kita bersama. Gimana caranya yang sudah bekerja selama ini sudah terserap, jangan sampai kemudian mereka kehilangan. Yang jelas kami tidak dengan benar, saya yakin. Yang dan terima kasih kepada Pak Andika selaku calon Gubernur Jawa Tengah. Beliau datang ke sini itu tidak hanya teori, melihat secara real di lapangan. Beliau datang ke Sragen itu belanja masalah. Masalah apa yang ada di Sragen? Dikantongi beliau. Oh, kemiskinan. Oh, pengangguran dan sebagainya. Termasuk karyawan itu nasibnya seperti apa? Beliau mampu kantong. Itulah, namanya calon pimpinan itu harus tahu masalahnya apa yang terjadi. Itu yang terpenting. Baru bisa menuntaskan. Tidak hanya teori, ya, bla 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 praktek yang kenapa? Tidak ngantongi masalah. Permasalahannya nggak tahu. Inilah calon pemimpin yang harus tepat kita bisa. Oke? Ya, Pak. Ayo mana? Sudah masuk. Terima kasih Papa. Siap, di luar. Thank you.
Hahaha.